Segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Amin. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Mantap, sekolah minggu lebih kuat suaranya. Sudah lulus COVID itu. Mari kita lihat tema kita. Rap menghita maduk tema kai. 2, 3, ya. Menjadi kuat dalam Yesus. Ya, menjadi kuat dalam Yesus. Yang terambil dari Efesus 6 ayat 10. Secara lengkapnya, ayat 10 dari pasal 6 Efesus. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Dalam bahasa Batak dikatakan dukonni'i gabito guma rohamuna di bagasan Tuhani doho di bagasan hagugoona na tuwi. Demikian firman Tuhan. Be strong, I see. With Jesus. Menjadi kuat dalam Yesus. Efesus pasal 6 ayat 11 ayo dibacakan 2, 3 ya. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, karena perjuangan kita bukanlah sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Sampai 20 ya, ayat 14, 23 ya. Yang salib tadi apa kata-katanya? Salib adalah tanda kasih Tuhan Allah ke dunia untuk menebus dosa kita. Manis. Kemudian yang kedua, anak kering. Dan lo jenon. Baik, yang kedua apa tadi? Apa? Oke, baik. Saya tahu kalau kita bisa mungkin nanti. Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan. Firman Tuhan Allah. Dengan Alkitab kita mengenal Allah, Roh Kudus, dan Yesus Kristus. Oke, kenapa jadi loko-loko? Karena ada cara di samping. Oke, lanjut yang ketiga. Agenda. Agenda adalah liturgi gereja. Dengan agenda kita memuji nama Tuhan dan memanjatkan doa-doa kehadapannya. Dengan demikian peribadahan dapat berjalan dengan baik. Berikutnya, bunga altar. Bunga adalah tanda puji-pujian bagi Allah yang melambangkan bahwa setiap makhluk hidup ikut serta dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berikutnya, mari foto-foto. Oh nyata gitu ya. Cocok kali sama mitua ini di rumah. Cocok ya. Lanjut. Lilin adalah tanda cahaya Tuhan yang menerangi kehidupan manusia. Hendaknya setiap orang yang percaya kepada Tuhan hidup di dalam terang itu. Berikutnya. Air. Air adalah tanda kesucian. Allah mengharapkan kita hidup dalam kesucian dan kekudusan. Sebagaimana Dia kudus, hendaknya setiap orang yang percaya kepada-Nya juga hidup dalam kekudusan. Udah berapa dari dirimu aman? Ketujuh. Ketujuh. Oke. Okay. Orang ini orang bersekerja dengan temannya. Ono.
Lihatlah ayat 14. Mari kita baca 2-3 ya. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbajudirahkan keadilan. Bagaimana supaya kuat di dalam Tuhan? Menurut ayat 14, 2-3 ya. Jadi berdirilah tegak. Ngapain katanya? Berikat pinggangkan apa? Iya, jadi sudah kita semuanya Naposo Gulung AKBP permenung gitu ya. Perdomuan aja. Oke, perdomuan aja ini ikon yang pertama berikat pinggangkan kebenaran ya. Bukan berikat pinggangkan kepalsuan dan ketidakbenaran. Untuk membayangkan ini, kalau kita tonton film Tuhan Yesus yang ada tentara Romawi, ada spesial ikat pinggangnya. Maka sekarang khotbah kita yang kalian pilih temanya ini, be strong in Jesus. Yang pertama tadi harus apa katanya? Berikat pinggangkan kebenaran. Kenapa katanya berikat pinggangkan? Sono. Jadi karena mereka hampir-hampir pakai roket, bayang kalau tentara Romawi, tentara pria, jadi kekuatan dari roknya itu penutup bagian bawah ada pada ikat pinggang. Jadi ikat pinggang somonima unang meila hoinan unang tarila. Sambil pikir-pikirkan tadi apa kata paniroi kita tentang tugas kita, hubungannya dengan Android dan kegugelan serta keyoutuban ya. Yang kedua tadi supaya kuat dalam Tuhan ada baju zirah. Baju zirah ini mah siapu sudah dibayar ya. Dari besi kan begini ya. Mampu mempergunakan perisai iman nanyajar kopar guru melua di sekolah minggu setiap minggu dan dari tontonan-tontonan tentang firman Tuhan ima perisaimu. Ayat 15, 2, 3, ya. Maka kalau diturunkan kasur artinya adalah supaya rajin memberitakan firman Tuhan. Imaide kasur itu tahu apa? Kasur itu bahasa Indonesia zaman kuno doi. Kasur adalah sepatu, ya sepatu perang itu bisa juga sandal dari kulit kayak sandal Tuhan Yesus untuk menyatakan kerelaan kita memberitakan Injil. Jadi Naposo Gulung pun remaja pun tugas mulu ya supaya kuat di dalam Tuhan. Apa yang mau kau katakan sama dongan-donganmu itu tentang Injil? Mulodok kiri jahaho tu sudah duli-duli anak buru mulodok androidmu kurang lu disipilin tentang cerita Alkitab. Banyak juga khotbah-khotbah yang bentuknya penerangan Alkitab atau pelajaran dasar-dasar Alkitab sampai lanjutan jahat-jahamu ya. Apa yang mau kau saksikan sama orang lain? Aku seorang lebih sombi. Ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Mampu mempergunakan perisai iman nanyajar koper guru melua di sekolah minggu setiap minggu dan dari tontonan-tontonan tentang firman Tuhan ima perisaimu. Ayat 17, mari kita baca 2-3 ya. Yaitu firman Allah. Sudah ketopong keselamatan monosonari juga di bahasa Inggris zaman now dan terimalah helm keselamatan. Sudah helm do ketopong dah. Jadi kalau itu hidup ini dari besi, kemudian di sininya besi juga, di sininya juga besi, sampai ke sini-sininya, ke lehernya itu. Ya, dari kamu pilih-pilih ini. Inilah yang dipakai oleh Rasul Paulus sebagai simbol dari perlengkapan penerangan nama Tuhan. Ya. Jadi, fungsi dari ikat pinggang tadi, selain mengencangkan, dohok mengamankan, adalah untuk tempat sangkutan dari pedang. Merlaku dong, pedang yang tumpul, bahasa dipakai beda kita zamannya dong. Maka roh yang dianugerahkan Allah Tuhanmu sudah naposoon mau dilihat di batas apa dong roh naik itu kita dicurahkannya ala di hujungmu dan apa natalon ala yang mau soal di asahodo di amanina
mai moloro na asim din budaho apa kyomu pedang roh. Jadi roh itu dilambangkan doho pedang asa bohado asa di asa dan terimalah ketopong keselamatan ina keselamatan ala nam dibayes kita siap dosai nungga mati Yesus umokopita. Itulah yang kita baca di Minggu 25 Desember dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Dia telah katartos membersihkan kita dari dosa-dosa, bukan menebus dibuat. Artinya nunga Yesus kita. Unang beula berdosa, terimalah ketopong keselamatan. Unang lomo-lomo ni jom mabe manatuk iho, dia tersimbolis beho dan terasa be Allah helm siap bu bus dan pedang roh. Ahli lo ke pedang roh firman Allah. Jadi mau dilihat di batapi itu kau pedang roh, tetapi kau tidak masuk ke atmosfer firman Allah tumpul mai. Ingat ya, pedang roh yaitu apa? Ido makanan dari dulu. Kalau di Turki itu ada kata manguji. Pernah kan dengar kata manguji? Manguji itu bukan hanya sekedar latihan untuk di Turki, tapi menguji kemampuannya menghafal di Turkinya asal lokok di sok. Ya, karena pedang roh kita adalah apa? Bukan dari stainless, bukan dari kayu yang runcing, tapi dari mana? Aduh, ayo kita baca 17, 2, 3 ya. Dan pedang roh yaitu sudah ima kadung dada kaman nanda. Jadi mulai dong akhirnya di Turki muna tentang apapun itu hafal ya, supaya nanti kau pergi dari sini karena pedang roh untuk melawan sudi yang mengganggu iman kita itu benar. Mari kita hafalkan sebentar Efesus pasal 6 ayat 10 akhirnya 2 3 ya. Ya Tuhan, Efesus pasal 6 ayat 10, 2, 3 ya. Efesus ayat 10. Akhirnya. Efesus pasal 6 ayat 10, akhirnya. 2, 3 ya. Efesus ayat 10, akhirnya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. 2, 3 ya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Dari awal, 2, 3 ya. Efesus untuk menjadi kuat di dalam Tuhan sesuai dengan pasal 6 ayat 10 sampai 20 ada 6 tools atau alat yang harus dimiliki. Yang pertama tadi apa, masih ingat? Yang pertama yaitu ikat pinggang kebenaran, kemudian baju zirah keadilan, kemudian kasut pertanda kerelaan memberitakan Injil, yang keempat perisai iman yaitu perisai karena imanmu, kemudian ketopong keselamatan yang dari Allah kita, kemudian pedang roh yang merupakan anak ini liturgiku nimmu dan firman Allah. Efesus 6 ayat 10 2 3 ya. Efesus 6 ayat 10 akhirnya kuat di dalam Tuhan. Oke, bahwa kekuatan itu bukan karena jagomu dan alani dan usaha kok, tetapi karena apa? Ayat B nya apa katanya? Mari kita baca B dari ayat 10 setelah koma, yaitu 2 3 ya. Dalam kekuatan kuasa. Sudah, mana katanya? Di dalam kekuatan kuasanya. Sekali lagi 2 3 ya. Dalam kekuatan kuasanya. Berarti sebelum kita hafalkan ya, ada kekuatan di luar kuasa dari Yesus. Unang pakai 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10 2 3 ya. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya kuasa Tuhan di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Sudah, di dalam kekuatan kuasa. Jadi dinamis katanya kekuatan. Dinamis di kebatan ya, kekuatan Allah yang bekerja pada dirimu ketika pedang roh yaitu firman Tuhan yang diberikan kepadamu
diasah. Diasah artinya kalau pisau makin diasah adalah makin tipis. Ya aduh. Mulai dalam diasah hobi soit dan tipis ke menengah. Apa hal? Alai mulai bidang roh nasihat debata makin diasah makin tebal. Sudah tebal tetapi bisa menusuk si bodhismi. Ya, karena lawan kita bukan hanya orang lain ya. Oke, sekali lagi parpuri ini jadi kawan asalom bulu tetujuan Efesus, karena ini tema dari yang usah bulung dong ya, karena pendeta dan mau lihat tema itu dibata. Puji Tuhan kalian mampu memilih ini. Tema kita lengkapnya adalah Efesus 6:2-3 ya. Efesus 6:10 akhirnya akhirnya koma hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan koma di dalam dirinya ulang sekali lagi sagogoni gogonya siapa sagogoni okay. Efesus 2:3 ya. Bahasa Inggris finally ini ada akhirnya hendaklah kamu salinai tato bani gogona ulang alam lebih terkenal akhirnya amin asalmu jawaban ulang Efesus 2:3 ya. Efesus 6:10 akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan di dalam kekuatan kuasanya. Bahasa Inggris kan with diganti dengan in 2:3 ya. Be strong in Jesus. Sudah ketika kita katakan be strong in Jesus itu kekuatannya adalah karena koma yang terakhir itu. Apa koma yang terakhir itu 10? Sama-sama mengucapkan 3 ya. Kekuatan kuasanya. Amin. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.